Presiden Joko Widodo terima tim vaksin Merah Putih. Dalam kesempatan tersebut, Presiden meminta laporan perkembangan vaksin. Presiden juga memberikan arahan agar tim mampu bekerja cepat bagi pengembangan vaksin Merah Putih dengan tetap mengikuti prosedur pengembangan vaksin yang berlaku. Pertemuan tersebut dihadiri Mensesnek Pratikno, Menteri BUMN Erick Thohir, Menristek Bambang Brojonegoro, Menkes Terawan Agus Putranto, Kepala BPOM Nika Lukito, serta Profesor Ali Gufron Mukti, selaku Ketua Konsorsium Riset Inovasi COVID-19. Presiden juga menambahkan, "Saya menaruh harapan besar bagi pengembangan vaksin Merah Putih. Selain untuk masyarakat, juga untuk menunjukkan kemampuan dan kemandirian bangsa." Biar demi depan bisa.